back to my channel. Video kali ini adalah tentang jalan-jalan di hari adanya badai topan. Kalau nggak salah, sekitar akhir musim panas, yaitu pertengahan atau lebih bulan September lalu. Menurut ramalan cuaca, badai topan akan berlangsung selama 3 hari. Dan video ini diambil di hari pertama badai topan tersebut datang. Iya, tujuan awal perjalanan sebetulnya adalah Pulau Kelinci. Tapi setelah sampai di pelabuhan terdekat, penyeberangan terakhir adalah 5 menit setelah kedatanganku. Dan tidak akan ada kapal kembali di hari tersebut karena akan ada badai topan. Jadi putar balik deh dan cari lokasi tujuan lainnya yang rutenya satu arah dengan perjalanan pulang ke rumah. Nah, FYI, di Jepang tuh gini nih, kalau jalan-jalannya nggak di dalam kota aja. Antara pergi sama pulang, armadanya beda. Kadang berangkat naik bis, pulang naik kereta atau sebaliknya. Bahkan pernah berangkatnya naik satu kereta, pulangnya 2 kali naik bis, dan harus nyebrang kapal laut. Lucu ya? Kita ada di sini. Salah, kita kesini berarti. Nanti di sini terus jalan ke sini. Yap, itu adalah lokasi tujuanku selanjutnya. Kalau dalam bahasa Inggris dibaca Takehara Townscape Conservation Area. Ada di Takehara City, merupakan historical landmark. Semacam kota tua gitu sih. Mungkin itu adalah gambaran tata bangunan di Jepang pada zaman dulu. Ini kaget sih, tiba-tiba nemu toilet di tengah jalan kayak gini. Karena biasanya kalau bukan di Lawson, 7-Eleven, atau taman, ya susah banget cari toilet umum. Nah, ini kita udah sampai. Takehara si Hongmachisan Chome, dibacanya gitu. Thank you.
Jalan bergaya barat berwarna biru muda ini dibangun pada tahun 1929 sebagai perpustakaan Takehara Shoin. Situs ini pernah menjadi kediaman Dosei Kishiotani, seorang sarjana Konfusianisme selama periode Edo. Tapi setelah kematiannya, ini diubah oleh murid-muridnya menjadi sekolah yang dibuka pada tahun 1793 dan diberi nama Takehara Shoin. Perpustakaan Takehara Shoin diubah menjadi museum pada tahun 1980. Salah satu pajangan utamanya menampilkan Taketsuru Masataka, seorang bapak whisky Jepang. Masataka pergi ke Skotlandia pada tahun 1918 untuk mempelajari rahasia penyulingan whisky di Skot. Dia mengambil kelas kimia di Universitas Glasgow dan magang di 3 penyulingan whisky. Sekembalinya ke Jepang pada tahun 1920 bersama istrinya, wanita Skotlandia, Jesse Robert Cowan yang dikenal sebagai Rita, dia kemudian mendirikan perusahaan penyulingan whisky Nika. Kisah ini diceritakan di Masan, sebuah drama televisi tahun 2014 di Jepang. Ingat banget sih pas ini, takut banget rasanya, udah pengen pulang banget, tapi
tapi nggak ada bis. Jadi berdoa banget sama Allah, semoga ada bis, semoga ada bis, semoga ada bis. Sampai nggak berani masuk, tetap aja kekeh nunggu di pelataran, padahal lagi badai, sampai kehujanan. Pokoknya pengen pulang ya Allah, pokoknya pengen pulang. Sempoyongan. Dan gak lama kemudian, ada bis deh. Setelah perjuangan nunggu berjam-jam, akhirnya bisa pulang juga. HP juga udah hampir mati, jadi sambil ngecas deh pulang ya. Alhamdulillah. Sekian perjalanan hari ini. See you in the next video. Thank you for watching. Bye-bye.